Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, alhamdulillah ya, rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan hari ini ya, yang sudah berlangsung selama 2 hari. Dari hari kemarin kita berangkat, yaitu hari Senin, kemudian kita pulang hari Selasa malam, dan insya Allah semoga di hari Rabu pagi besok ya, kita dapat sampai ya, sampai dengan lancar tanpa halangan suatu. Saya selaku perwakilan ya, Bu Iif dari sekolah, mengucapkan terima kasih ya kepada pihak kampus biru yang sudah serta-merta mendampingi anak-anak kami ya, meskipun memang dari pihak sekolah juga ada pendamping ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan juga kami memohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan ya, dan juga Pak Sopir maupun Mas Kenepnya ya. Kami mohon maaf ya apabila ada anak-anak kami yang mungkin bertingkah sedikit celemes seperti itu. Dasarnya insya Allah itu bukan karena semata-mata karena kurang hormatnya anak-anak ya, tapi karena memang itulah anak-anak seperti itu. Hanya karena semata-mata mereka ingin bahagia seperti itu, jadi mungkin cara meluapkan kebahagiaannya adalah dengan cara seperti itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga kepada anak-anakku, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 40. Yang satu memang tadi sudah disampaikan ya, rangkaian kegiatan ini dari awal sudah disampaikan tujuannya adalah kunjungan ya. Tetapi kunjungan juga ada tugas yang memang harus diselesaikan, yang kemarin adalah kaitannya dengan laporan. Kami tunggu 1 minggu setelah kegiatan ini selesai, silahkan nanti dikumpulkan untuk laporannya. Untuk format nanti saya share di grup ya. Kemudian saya informasikan juga, ini mumpung mas sekalian ya, walaupun tadi sudah saya share di grup, saya informasikan kembali berkaitan dengan kegiatan hari besok ya, bahwa kegiatan hari besok saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf untuk semuanya ya, baik dari kampus biru ataupun mungkin pihak supir ataupun net ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.